Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam satu hobi. Dimanapun teman-teman berada, saya harap selalu diberi kesehatan ya. Ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Menanam. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tips pada teman-teman cara mengecilkan daun bonsai kelapa dari awal. Dan sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengeklik dan menonton video ini. Semoga teman-teman selalu bahagia. Jadi sebelum ke tutorialnya, saya ingin klarifikasi sebentar ya. Untuk teman-teman yang membangun channel YouTube, saya himbau janganlah mengupload ataupun reupload video orang lain. Seperti ini. Nah, ini video yang saya punya diupload dengan channel ini, sekaligus dua video saya diupload, dan ini channelnya Mas Edi Marwan. Kayaknya ini channel beliau dan juga diupload. Penguploadannya 100% tanpa diedit ya. Jadi untuk teman-teman, saya juga pernah kena copyright, hanya beberapa menit musik kena copyright, saya di strike 3 bulan saya tidak gajian ya. Jadi semenjak proses di strike, dolar tetap masuk ke AdSense, tapi posisi dolar itu tidak bisa berubah ke rupiah. Jadi tidak bisa diambil. Setelah strike-nya bebas dan audionya saya hapus, baru disitulah mulai kembali normal untuk masuk ke rekening. Jadi untuk teman-teman peminat atau penghobi bonsai, jangan sekali-sekali mengupload video orang lain. Jadi kalau di strike kan kasihan ya, capek membangun channel, mencari penonton, mencari subscribe. Tiba-tiba gara-gara sedikit di strike kena copyright, dan bisa jadi pun channelnya dibanned. Saya untuk membuat video itu melakukan yang terbaik untuk penonton dan untuk subscriber saya. Bagaimana video saya ini diterima gitu. Kerja keras saya tiba-tiba diupload ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk teman-teman, jangan pernah mengupload video orang lain jika tidak mau channelnya bermasalah. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi untuk yang awal, teman-teman sediakan atau teman-teman harus punya bahan yang sudah tumbuh tunas dan calon daun ini sudah keluar sekitar 3-5 sentian ya. Jadi jika sudah calon daun sudah keluar, nah di situ harus teman-teman lakukan penyayatan mawar. Banyak tetangga bilang tidak perlu dilakukan sayat mawar, tidak diperbolehkan untuk melakukan sayat mawar. Anggapan seperti itu bisa jadi beliau sudah ahli dan bisa disebut master di bidang bonsai kelapa ini. Jadi untuk pemula, sesama kita pemula, jika ingin menghasilkan daun yang kerdil dari awal secara maksimal, lakukan sayat mawar.
supaya itu berhasil tanpa mengalami kebusukan dan kematian. Nah, teman-teman harus simak video ini.
kerupuknya. Kalau dia apa itu malah enak digembelang langsung. Seperti terus penjelasannya ini begini 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 terus. Oke teman-teman, itulah langkah pertama untuk mengecilkan daun bonsai kelapa dengan cara sayat mawar. Di video berikutnya, langkah yang kedua nanti saya akan berikan tutorialnya lagi. Jika suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like-nya, dan yang belum subscribe silakan di subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.